hari ini mainnya lebih kurang enak ya dibanding kemarin. Mungkin karena lapangan atau gimana, kan lapangan tengah sama lapangan pinggir beda. Tapi kan maksudnya itu gak boleh jadi alasan, lawan juga merasakan hal yang sama. Tapi untungnya di set ketiga kita komunikasi sangat berjalan lancar. Saya tadi agak sedikit goyang, cuma Jordan selalu ngikutin saya, tambah goyang, tambah yakin, jangan main hati-hati. Di situ saya langsung konsen, fokus, yakin dan sebagainya. Pendapat kalian tentang melawan Yantoni? Tony Gisio kan memang latihannya udah bareng ya, jadi kan kurang lebih udah tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi ya, tadi mereka juga mainnya bagus, maksudnya kita juga sempat rubber kan, sempat ketar-ketir juga, tapi untungnya kita bisa tetap nggak goyang gitu loh. Ininya kadang kalau misalnya ininya udah goyang kan suka langsung ngedrop atau bagaimana. Ininya tuh apa ya? Mentalnya ya? Ininya itu loh, hatinya. Iya, bener. Ada lagi? Untuk next lawan Oi Butet. Lawan Oi Butet. Untuk Ocok rasanya gimana? Udah kok belum sama pelatih atau masih butuh? Kalau dibilang sama pelatih harus masih banyak yang dilatih lagi berdua. Dari apa ya? Harus lebih banyak latihan bareng. Kemarin kan selama pas Malaysia bisa dibilang singkat banget, jadi agak kurang lah. Ya, tapi kita di setiap pertandingan coba maksimal aja. Aktivitas kalian maksudnya di luar lapangan untuk supaya menguatkan komunikasi itu apa sih? Mungkin kalian punya aktivitas apa di luar? Nah kalau di sebenarnya sih nggak dari luar lapangan, kalau di luar lapangan ya tergantung kita masing-masing bisa ya. Percayalah, saya sama Meli percaya kalau dia itu bisa mau buat lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan saya juga tahu dia mau lebih berprestasi lagi. Kalau Melati gimana rasanya? Sama Jordan sudah udah top belum? Iya. Ya, kayak di Belanda Jordan, maksudnya kita masih tetap harus tetap komunikasi terus. Kebetulan kan dia juga lebih berpengalaman dari saya, jadi dia yang lebih banyak ngasih tau saya gitu di lapangan, kalau lagi di lapangan bagaimana. Tapi selebihnya sih komunikasi kita berdua lancar. Lancar. Dalam apa? Iya, betul. Apa ada? Awas dia jangan.